Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Okey, baik. Bagi kita nak meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini, kita akan lihat pula pada unit yang keenam bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan bagi tingkatan 4. Okey. Pada minggu ini, unit yang keenam tajuknya adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey. Kita nak lihat kecergasan fizikal yang berdasarkan kepada kesihatan. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran dengan lebih mendalam, okey, pertama sekali kita nak lihat dahulu apa yang akan kita lihat ataupun apa yang akan kita belajar dalam unit yang keenam untuk hari ini. Okey, standard kandungan pada hari ini kita akan lihat terlebih dahulu. Okey, yang pertama, okey, melakukan senaman, okey, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okay, kemudian yang kedua, mengukur tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan, prinsip kecergasan dan juga strategi, okay, bagi meningkatkan kecergasan fizikal yang berdasarkan kepada kesihatan. Okay, kemudian mengaplikasi konsep, okay, prinsip dan juga strategi, okay, dalam pentaksiran dalam kecergasan fizikal. Kemudian mematuhi, mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Kemudian mempunyai komunikasi dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Okey, ini kemudian membentuk kumpulan. Ini apabila kita kembali ke sekolah nanti, kita dapat lakukannya bersama-sama, bentuk kumpulan. Kemudian kita akan lakukan aktiviti secara bekerjasama dalam ahli-ahli kumpulan tersebut. Dan yang terakhir, memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan ketika kita melakukan sebarang jenis aktiviti-aktiviti fizikal. Okey, baik, itu adalah standard kandungan yang akan kita lihat dan akan kita belajar untuk hari ini. Okey, sepatutnya kita akan melakukannya secara fizikal, tetapi kali ini kita akan lihat dahulu secara teori dahulu. Kemudian apabila kita kembali ke sekolah kelak, kita akan melakukannya secara aktiviti fizikal. Okey, baik. Kita teruskan dengan sedikit pengenalan dengan tajuk yang kita nak lihat pada hari ini. Okey, komponen kecergasan yang berasaskan kepada lakuan motor yang terdiri daripada kuasa, okey, itu yang pertama, kemudian ketangkasan, kuasa ketangkasan, kemudian kepantasan, koordinasi, imbangan dan juga masa tindak balas. Okey, ini adalah komponen-komponen kecergasan yang berasaskan kepada lakuan motor. Okey, baik. Kemudian kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal yang optimum, okey, ini akan membolehkan seseorang itu dapat melakukan apa juga aktiviti harian tanpa berasa letih dan juga lesu. Dia tidak mudah untuk berasa letih kerana dia berupaya untuk melakukan aktiviti kesenggangan. Okey, ia berasal daripada kekerapan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh seseorang itu secara optimum. Ia akan memberi kesan kepada diri seseorang tersebut dapat melakukan apa-apa aktiviti fizikal tanpa rasa letih. Okey,
Kemudian kemampuan bekerja, belajar dan bersukan. Okey, serta masih mampu untuk melakukan kerja-kerja rutin harian ya, yang lain seperti beriadah. Okey, ini yang akan menunjukkan seseorang itu mempunyai tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang baik. Dia dapat melakukan banyak perkara aktiviti fizikal dalam satu-satu masa. Okey, ini yang akan kita lihat. Seseorang itu mempunyai tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang baik. Okey, kemudian komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, ia boleh melindungi seseorang individu itu daripada ancaman penyakit-penyakit hipokinetik. Okey, kemudian komponen-komponen tersebut terdiri daripada kapasiti aerobik, okay, kemudian daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility dan juga komposisi badan. Okay, ini yang akan kita lihat pada pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan komponen kecergasan fizikal berdasarkan kepada kesihatan. Okay, baik. Kita akan teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okey, yang pertama kita nak lihat kepada tajuk kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik ni keupayaan kepada seseorang untuk melakukan aktiviti dalam jangka masa yang lama, jangka masa yang panjang. Itu kita katakan sebagai kapasiti aerobik. Okey, dia berupaya melakukan sesuatu perkara ataupun aktiviti dalam masa yang panjang dan ini menunjukkan kapasiti aerobik individu tersebut berada dalam keadaan yang terbaik. Okey, baik. Kapasiti aerobik juga dia juga dikenali sebagai VO2 max. Okey, dan VO2 max ini ia merupakan penggunaan seseorang individu penggunaan oksigen secara maksimum oleh seseorang individu tersebut ketika melakukan apa-apa jenis aktiviti fizikal. Itu yang kita panggilkan sebagai VO2 max ataupun capacity aerobic. Seperti yang dapat kita lihat jadual yang ada di bawah ini menurut daripada Glencoe Fitness Zone Online yang dipetik sumbernya. Okey. Okey, baik. Jadual ini merujuk kepada jadual kapasiti aerobik yang berdasarkan kepada denyutan nadi seseorang. Kita dapat mengukur kecergasan kapasiti aerobik bagi seseorang dengan melalui denyutan nadi mereka. Okey, baik. Bagi individu yang berada dalam kategori sangat cergas, okey, dia akan denyutan nadinya adalah bawah 50 denyutan bagi 1 minit. Okey, itu yang sangat cergas. Kemudian bagi kategori cergas, individu yang cergas, okey, kadar denyutan nadinya 51 hingga 69 denyutan nadi dalam masa 1 minit. Kemudian bagi kategori sederhana 70 hingga 79 denyutan nadi dalam masa 1 minit dan bagi kategori tidak cergas okey denyutan nadinya akan mencapai sehingga melebihi 80 denyutan nadi bagi seminit. Dan dia juga merujuk kepada usia, bergantung kepada usia. Okey. Okey, kemudian kita nak teruskan kepada intensiti senaman. Okey, baik. Sebelum melakukan senaman-senaman kecergasan, okey, seseorang individu tersebut dia boleh menentukan
intensiti senaman yang hendak dilakukan. Okey, baik. Intensiti senaman ini adalah untuk mengawal senaman yang dilakukan. Dia nak kontrol. Okey, intensiti bagi senaman yang akan dilakukan. Contohnya, intensiti senaman boleh dirangka ataupun dirancang mengikut kepada jadual yang diberikan di bawah inilah. Okey. Baik, jadual ini kita dapat lihat jadual anggaran intensity capacity aerobik berdasarkan kepada kadar nadi maksimum. Okey, kita lihat kategori intensity yang pertama bagi individu yang tidak aktif, kadar nadi maksimumnya berdasarkan kepada peratusan, okey, iaitu kurang daripada 50. Okey. Kemudian bagi kategori rendah 49 hingga 64. Kemudian kategori sederhana 65 hingga 74. Okey, bagi kategori tinggi lebihi 75. Kemudian maksimumnya adalah 100 lah. Okey, sumbernya dipetik daripada ACSM Guideline for Exercise Testing and Prescription tahun 2014. Okey, baik. Seseorang individu itu juga boleh menggunakan formula Carbonen sebagai kaedah bagi mengira kadar nadi masing-masing. Mengikut kepada kaedah ini, kadar nadi maksimum ataupun KNM, okey, tolak kepada umur, digunakan untuk mengkategorikan intensiti senaman mengikut kepada jadual yang telah ditetapkan lah. Okey. Okey, yang seterusnya, kita lihat kepada satu jenis latihan yang dipanggil sebagai latihan fartlek. Okey, latihan fartlek ni ataupun kita kenali sebagai satu latihan speed play, permainan kelajuan. Okey, dia melibatkan kepada perubahan kelajuan pada satu peringkat kepada peringkat yang seterusnya. Okey, baik, latihan ini dia lebih menekankan kepada kepantasan, pembinaan kepantasan seseorang individu, melatih kepantasan seseorang. Okey, baik, kemudian semua aktiviti latihan mempunyai kadar tempo yang tertentu dan juga kadar kelajuan yang tertentu. Setiap daripada latihan-latihan yang ada dalam latihan fartlek ini, dia mempunyai tahap tempo yang tersendiri dan juga tahap kelajuan, kepantasan yang telah ditetapkan. Fartlek, okey, boleh dijalankan berdasarkan ataupun mengikut kepada masa ataupun jarak. Sebagai contoh, aktiviti fartlek yang dimulakan dengan berlari perlahan-lahan, itu yang pertama. Okey, kemudian larian bukit, kemudian turun bukit, striding, lari pecut dan juga berjalan. Daripada aktiviti-aktiviti yang dinyatakan tadi, setiap daripada aktiviti tersebut mempunyai kadar kelajuan yang tertentu. Berlari perlahan-lahan, dia mempunyai speed yang tertentu. Larian bukit, apa speed yang diperlukan, kelajuan yang diperlukan. Turun bukit, striding, lari pecut, itu akan melibatkan kepada kepantasan yang lebih tinggi. Kemudian berjalan, dia memperlahankan temponya semula. Itu adalah salah satu contohlah, satu set yang lengkap bagi latihan-latihan yang boleh dilakukan bagi latihan fartlek. Okey, baik, latihan fartlek dilaksanakan pada intensiti sederhana mengikut preskripsi yang berikut, iaitu dengan melakukan 5 aktiviti dalam satu set. Okey, satu set aktiviti tersebut kita boleh boleh tetapkan untuk melakukan 5 aktiviti. Okey, bagaimana nak melaksanakan latihan fartlek? Okey, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, first kali kita perlu ambil kadar nadi rehat masing-masing terlebih dahulu. Dalam keadaan yang bertenang, cek kira kadar nadi rehat masing-masing sebelum memulakan aktiviti. Kemudian
Yang kedua, lakukan aktiviti memanaskan badan. Ini penting. Sebelum melakukan apa-apa jenis aktiviti fizikal, perlulah melakukan aktiviti pemanasan badan untuk menyediakan tubuh badan untuk melakukan aktiviti fizikal. Okay, kemudian yang seterusnya, mulakan dengan aktiviti yang pertama. Di samping sambil itu kamu boleh lihat juga gambar rajah di bawah ini. Okay, bagi aktiviti yang pertama iaitu jogging 200 meter. Okay, di sini. Okay, ini adalah satu gambar rajah yang lengkap lah, satu set. Okey, kemudian apabila kamu telah melakukan aktiviti aerobik iaitu jogging 200 meter, kemudian kamu akan sampai ke bahagian yang kedua, aktiviti yang kedua iaitu dengan melakukan aktiviti melompat. Okey, 30 meter. Melompat ini dia lebih melibatkan kepada jenis anaerobik. Okey, kemudian apabila aktiviti anaerobik dengan melompat 30 meter telah selesai dilakukan, aktiviti yang ketiga adalah untuk melakukan lari pecut sejauh 70 meter. Okay, lari pecut termasuk dalam kategori anaerobik. Okay, kemudian yang keempat, striding ataupun lari dengan langkah yang panjang sejauh 50 meter bagi kategori aerobik. Dan yang terakhir, berjalan pantas sejauh 50 meter. Okey, kemudian ulang setiap aktiviti nombor 3. Kemudian ambil kadar nadi selepas selesai set yang pertama. Apabila kamu dah selesai set yang pertama, ambil kadar nadi. Dan setiap set ini yang diulang selama 30 minit. Selepas 30 minit, ambil kadar nadi. Contohnya 65/74% kadar nadi maksimum. Iaitu merujuk kepada jadual peratusan kadar nadi. Kemudian dah selesai semua aktiviti, jangan lupa untuk melakukan aktiviti menyejukkan badan semula. Okey, baik. Itu bagi aktiviti latihan fartlek. Okey. Okey, yang seterusnya, Tabata. Baik. Tabata ni telah diperkenalkan oleh Dr. Tabata Izumi dan juga beberapa orang pengkaji dalam kumpulannya daripada National Institute of Fitness and Sport di Tokyo, Jepun. Okey. Baik, senaman Tabata dia merupakan satu senaman bagi intensity yang tinggi, iaitu High Intensity Interval Training, HIIT, HIIT. Okey, baik, antara senaman yang sama konsep dengan HIIT ialah High Intensity Intermittent Exercise, HIIE, dan juga Sprint Interval Training, SIT. Semua jenis latihan-latihan ini menggunakan masa yang pendek, iaitu kurang daripada 30 minit, tetapi intensity yang tinggi. Kadar latihan dia lebih tinggi. Okay, ini dapat meningkatkan metabolisme glukosa. Okay, seterusnya dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan kapasiti bagi aerobik. Okey, frekuensi bagi latihan Tabata lebih kurang, frekuensi ataupun kekerapan iaitu 4 hingga 5 hari seminggu. Okay, intensity dia adalah melebihi 75% bagi kadar nadi maksimum. Masa yang diberikan ataupun diperuntukkan bagi setiap set hanya 4 minit. Dan juga jenis senamannya, senaman yang melibatkan kardiovaskular, HIIT, Tabata. Okey, baik. Senaman Tabata ini dilaksanakan pada intensiti tinggi mengikut kepada preskripsi yang berikut. Okey, yang pertama, first kali ambil kadar nadi rehat, kemudian lakukan pemanasan badan. Okey, senaman ultra intensif pada 170 VO2 max iaitu selama 20 saat. Kemudian rehat
paling minimum 10 saat. Kemudian ulang langkah 3 dan 4 untuk 8 set. Kemudian ambil kadar nadi selepas selesai 8 set. Lakukan aktiviti menyejukkan badan. Dia masa dia tak panjang, tetapi dia memerlukan intensiti yang tinggi lah. Okey, kita nak lihat bagaimana untuk melaksanakan Tabata. Okey, baik, jika kita di sekolah kita dapat lakukannya secara berkumpulan. Okey, di sini kita lihat secara teori dahulu. Okey, pelajar semua akan dibahagikan kepada 4 kumpulan secara berlima-lima. 5 aktiviti akan disediakan. Kemudian kita akan pilihlah 4 aktiviti sahaja. Okey, antaranya adalah push up penuh ataupun modifikasi. Okey, kemudian body weight squat, jumping jack, mountain climbers dan juga burpees. Aktiviti yang dilakukan bagi 4 aktiviti yang dipilih tadi perlu dilakukan selama 4 minit, iaitu 20 saat bagi setiap aktiviti. Contohnya push up 20 saat. Okey, kemudian rehat 10 saat. Kemudian lakukan body weight squat 20 saat. Kemudian rehat lagi 10 saat. Kemudian lakukan pula jumping jack selama 20 saat. Kemudian rehat 10 saat. Kemudian lakukan yang terakhir mountain climber selama 20 saat dan rehat. Rehat seminit. Itu baru kita lengkapkan set yang pertama. Okey? Baik. Ini contohlah gambar aktiviti yang boleh dilakukan, push up. Okey, aktiviti A push up, aktiviti B iaitu body weight squat. Okey, kemudian aktiviti C jumping jack, D mountain climbers dan juga aktiviti E melakukan burpee. Okey, ini adalah antara contoh yang dilakukan bagi melaksanakan senaman jenis Tabata. Okey, sekali lagi diingatkan, jangan lupa untuk melakukan aktiviti memanas dan menyejukkan badan, iaitu sebelum dan selepas latihan. Okey, pastikan ada air yang mencukupi dan perlu memakai pakaian yang sesuai lah, ini bagi keselamatan. Okey, baik, yang seterusnya senaman bagi flexibility. Okey, flexibility iaitu maksudnya ialah keupayaan otot, sendi dan juga tendon serta ligamen. Okey, dia membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Itu dinamakan sebagai flexibility. Kemampuan otot, sendi, tendon dan juga ligamen untuk bergerak kepada pergerakan yang paling maksimum. Okey, kebiasaannya individu-individu yang aktif melakukan aktiviti fizikal secara rutin, mereka ini mempunyai kadar fleksibiliti yang lebih baik lah berbanding kepada mereka yang tidak aktif, yang pasif. Okey, baik, oleh itu individu perlu melatih, membuat latihan kepada tahap flexibility bagi mencapai nilai kesihatan fizikal yang lebih baik. Okey, flexibility ini boleh dilatih untuk mencapai tahap yang paling maksimum. Senaman regangan adalah cara yang paling baik bagi untuk kita meningkatkan kadar flexibility bagi tubuh badan kita. Okey, terdapat beberapa kaedah regangan yang kebiasaannya dilakukan, yang dipraktikkan. Antaranya adalah seperti regangan statik, regangan dinamik dan juga regangan balistik. Okey, bagi regangan pula, kita nak tingkatkan flexibility dengan melakukan regangan. Okey, regangan ni adalah menggunakan momentum, iaitu pergerakan otot dan juga kelajuan pergerakan otot yang aktif, iaitu dengan membawa kepada peningkatan kadar fleksibiliti bagi seseorang. Terutamanya apabila kita nak melakukan aktiviti fizikal sebelum bersenam ataupun bersukan,
perlulah melakukan regangan terlebih dahulu. Ini bagi mengurangkan ketegangan otot dan membolehkan pergerakan berlaku pada julat pergerakan yang paling maksimum. Otot-otot kita perlu bersedia bagi mengurangkan ketegangan berlaku. Dan juga otot-otot kita ni dapat melakukan pergerakan-pergerakan pada tahap yang maksimum. Okey, antara otot-otot yang terlibat yang boleh kita lakukan regangan seperti trapezius, sternocleidomastoid, deltoid, latissimus dorsi, quadriceps, gluteus maximus dan adductor magnus. Okey, itu adalah antara otot-otot yang biasanya kita lakukan regangan kepada bahagian-bahagian tersebut. Okey, baik, antara senaman-senaman regangan yang boleh dilakukan. Okey, yang pertama adalah neck roll seperti yang ada dalam gambar rajah ni. Okey, yang pertama neck roll, yang kedua shoulder stretch, yang ketiga side reach, yang keempat quadricep, yang kelima cross thigh hug, dan yang keenam indifferent frog. Ini adalah antara senaman-senaman regangan yang dapat dilakukan okey sebelum memulakan apa-apa aktiviti fizikal. Okey, baik, ingat kelebihan kita melakukan regangan. Dia dapat mengurangkan berlakunya ketegangan otot ketika kita melaksanakan aktiviti fizikal. Yang kedua, dapat mengurangkan rasa sakit kepada otot. Yang ketiga, sebagai aktiviti memanaskan badan sebelum bersenam ataupun bersukan, dan juga persediaan untuk menyertai apa-apa juga pertandingan. Jangan lupa untuk melakukan regangan dahulu sebelum kita memulakan aktiviti fizikal. Baik, kemudian kita nak teruskan kepada yang seterusnya, iaitu daya tahan otot. Daya tahan otot menurut kepada Corbin 2018 iaitu keupayaan otot atau sekumpulan otot melakukan penguncupan secara berterusan untuk mengatasi rintangan dalam jangka masa yang panjang. Okey, itu yang dikatakan sebagai daya tahan otot. Okey, terdapat beberapa jenis latihan yang boleh meningkatkan kepada daya tahan otot seseorang. Okey, atlet ataupun individu mempunyai daya tahan otot yang baik boleh mengelakkan kecederaan semasa bekerja, bermain dan juga dalam bersukan. Dia boleh meningkatkan prestasi seseorang itu yang lebih cemerlang dalam sukan yang diceburi. Okey? Okey, di sini contoh, satu contoh kita nak meningkatkan daya tahan otot dengan melakukan latihan bola segar. Okey, bagaimana nak melaksanakannya? Okey, pelajar akan bergerak ke stesen mengikut arah jam. Okey, seperti dalam gambar rajah yang ada di sebelah ini, kamu boleh lihat. Okey, kemudian aktiviti di setiap stesen dengan menggunakan bola segar. Okey, bola segar ini digunakan bertujuan untuk digunakan sebagai beban. Kemudian murid-murid akan melakukan aktiviti selama 4 minit bagi setiap stesen. Setiap perhentian tu pelajar perlu melakukan aktiviti selama 4 minit. Otot yang dilatih terdiri daripada kumpulan otot deltoid, pectoralis major, gluteus maximus, abdominal, bicep, tricep, quadricep dan juga bahagian otot hamstring. Okey, kita nak lihat di sini beberapa jenis latihan bola segar. Okey, boleh dilakukan bagi setiap stesen. Yang pertama, dengan melakukan sumo squat dengan menggunakan bola segar. Okey, kemudian jack press. Yang ketiga, brace core squat. Okey, kemudian Russian twist. Yang kelima, lying chest pass, overhead lunges, hollow, rotational chop, swing dan overhead hollow body hop. Okey, semua stesen ini
kita gunakan bola segar tetapi dengan melakukan aktiviti yang berbeza. Okey, bagi frekuensi, kekerapan bagi latihan-latihan daya tahan otot boleh dilakukan 3 kali dalam seminggu. Okey, bagi intensity bola segar tersebut beratnya adalah lebih kurang 2 kg. Okey, kemudian bagi masanya pula 15 hingga 20 kali ulangan bagi satu aktiviti. Bagi setiap stesen ni kita boleh lakukan 15 hingga 20 kali ulangan. Okey, jenis senaman dia adalah, nama senaman ini adalah 360 darjah bagi bola segar. Okey, baik, ini adalah bagi daya tahan otot. Kemudian yang seterusnya, kekuatan otot. Okey, kekuatan otot ni pula maksudnya adalah kemampuan otot untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan ataupun beban dengan menggunakan daya yang paling maksimum. Itu yang dikatakan sebagai kekuatan otot, otot yang kuat, kemampuan otot seseorang untuk mengatasi rintangan ataupun beban dengan menggunakan tenaga ataupun daya yang paling kuat lah, yang paling maksimum. Individu yang mempunyai daya tahan otot, kekuatan otot yang tinggi, dia boleh mencapai prestasi yang cemerlang, terutamanya dalam kerjaya dan juga dalam sukan yang diceburi. Kekuatan otot dapat ditingkatkan, okay, dengan latihan yang sistematik dalam bidang kecergasan. Okay, di sini kita nak lihat satu contoh latihan bagi meningkatkan daya kekuatan otot seseorang dengan melakukan latihan bebanan kettlebell. Bagaimana nak melakukannya? Okey, pelajar ataupun murid akan melakukan aktiviti seperti yang berikut dengan menggunakan bebanan kettlebell. Ini yang kita panggilkan sebagai bebanan kettlebell. Okey, yang pertama kettlebell swing, iaitu melibatkan otot bagi deltoid. Kemudian kettlebell squat melibatkan kepada otot quadriceps dan juga hamstring. Yang ketiga, kettlebell bicep curl yang melibatkan otot bicep dan tricep. Yang keempat, kettlebell chest press yang melibatkan pectoralis major. Dan kettlebell sit up yang melibatkan kepada otot abdominal. Bagi frekuensi, kekerapannya boleh dilakukan sebanyak 3 kali seminggu dan intensitinya menggunakan kettlebell 2 kg beratnya. Okey, bagi masa boleh dilakukan 8 hingga 12 kali ulangan bagi satu aktiviti. Setiap daripada satu aktiviti ini kita boleh lakukan 8 hingga 12 kali ulangan. Dan jenis senamannya yang seperti kita lihat sekarang adalah latihan bebanan kettlebell. Okay, bagi pelaksanaannya, okay, kita lihat yang pertama bagaimana nak lakukannya. Pergerakan yang pertama, berdiri dahulu dengan mengangkat latihan ataupun bebanan kettlebell dan lakukan seperti yang ada di dalam gambar rajah ini, yang dipanggil sebagai kettlebell swing. Kemudian yang kedua, kettlebell squat bersama dengan bebanan kettlebell. Kemudian yang seterusnya, kettlebell bicep curl, okey, dengan mengangkat bebanan kettlebell tadi. Kemudian yang keempat, kettlebell chest press, okey. Dan yang terakhir, kettlebell sit up. Okey, ini adalah bagi latihan untuk meningkatkan kekuatan otot bagi seseorang. Okey, yang seterusnya kita nak lihat kepada komposisi badan. Baik, WHR, waist to hip ratio, dia merupakan satu kaedah nisbah bagi lilitan pinggang ke pinggul yang diambil bagi menentukan komposisi badan berdasarkan kepada carta norma. Okey, ukuran ni akan diambil dalam sentimeter. Baik, ukuran yang dibuat di sekeliling bahagian yang sempit antara, okey, kawasan yang betul antara tulang rusuk dengan pinggul dan dilihat dari pandangan hadapan selepas menghembus nafas.
Kemudian, litan pinggul pula dibuat pada bahagian punggung yang bersaiz maksimum apabila dilihat dari bahagian sisi. Okey, itu cara dia. Okey, kemudian lilitan pinggang, waist circumference WC, ialah kaedah yang ringkas dan digunakan untuk menggambarkan kepada taburan lemak di bahagian perut, ataupun kita panggil sebagai abdominal fat. Dan kaedah ini sangat berguna untuk individu yang mempunyai BMI, body mass index, yang normal dan mempunyai lebih berat badan. Sesiapa yang melebihi ataupun mempunyai BMI melebihi 35 kilogram meter padu tidak perlu mengukur WC kerana bacaan BMI tidak memberi sebarang kesan kepadanya. Dan juga kaedah ini juga boleh menentukan sama ada individu tersebut mempunyai badan berbentuk apple atau pear. Bagi lelaki, lebih cenderung mempunyai lemak yang banyak di bahagian perut yang dipanggil sebagai visceral fat berbentuk apple. Lemak ini juga dikenali sebagai obesity pusat. Kemudian bagi perempuan pula, lemak lebih banyak di kawasan punggung berbanding perut. Bentuk badan seperti ini dipanggil buah pear. Bagi lelaki, kecenderungan lebih kepada berbentuk buah apple. Bagi perempuan pula, kecenderungannya adalah lebih berbentuk kepada buah pear. Okey, baik. Okey, prosedur yang dilakukan bagi WHR iaitu waist to hip ratio, kaedah ukur lilit yang pertama secara berpasangan. Okey, jika di sekolah kita akan lakukan secara berpasangan. Seseorang akan dijadikan sebagai penguji dan seorang sebagai subjek. Subjek berdiri dalam keadaan tegak. Kemudian penguji mengambil ukuran di bahagian lilitan pinggang 1 cm di atas pusat umbilicus, seperti dalam gambar rajah yang ada di bawah ini, lalu mencatatkannya pada borang skor. Kemudian penguji mengambil ukuran di bahagian lilitan pinggul lalu mencatatnya pada borang skor. Dan pengiraan dibuat berdasarkan kepada formula pinggang dibahagikan kepada pinggul. Okey, seperti inilah contoh-contoh gambar rajah bagaimana kedudukan ukuran boleh dilakukan bagi pinggang. Di sini kedudukan dia, okay, bagi pinggul dan juga pinggul yang seterusnya lah, pandangan sisi dia. Okey, ini contoh borang dia untuk kita catatkan yang data yang kita dapat dan keputusannya berapa. Okey, baik, ini adalah norma bagi WHR bagi lelaki dan juga perempuan, mengikut kepada ukuran yang ataupun keputusan yang dapatlah apabila kita melakukan ukuran tersebut. Bagi yang cemerlang, baik, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Apabila kita dah dapat keputusan, kita boleh rujuk kepada norma WHR ini. Sama ada kita berada dalam kategori cemerlang, baik, sederhana, tinggi ataupun sangat tinggi. Okey, baik. Yang seterusnya, program latihan fizikal. Okey, latihan fizikal yang kita katakan tadi, ia perlu dirancang dengan tepat. Okey, dan menepati objektif yang dikehendaki. Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira. Okey, latihan fizikal perlu dirancang secara sistematik dan saintifik. Okey, baik, latihan yang perlu dijalankan dengan berdisiplin mengikut kepada prinsip-prinsip latihan bagi kita mendapatkan keputusan yang positif. Kalau tidak, hanya buang masa, sia-sia saja aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Baik, individu yang merancang ini perlu faham jenis-jenis latihan yang akan dijalankan. Latihan fizikal perlu dibuat berulang-ulang dan konsep ansur maju diperhatikan. Kepada yang intensiti yang lebih rendah dahulu akan dimulakan kepada yang lebih tinggi. Baik, panduan untuk melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Okay, yang pertama, kita perlu melakukan aktiviti memanaskan badan. Latihan perlu dimulakan dengan memanaskan badan bagi merangsang tubuh badan kita, merangsang sistem fisiologi badan bagi beradaptasi dengan keperluan
dan perubahan sistem badan akibat daripada latihan-latihan fizikal yang akan dilakukan. Okey, kemudian yang kedua, frekuensi. Ya, kekerapan latihan bergantung kepada keperluan individu tersebut. Kemudian intensity, iaitu beban latihan yang diperlukan, diberi mengikut keperluan murid ataupun pelajar ataupun individu supaya boleh bekerja pada paras fizikal masing-masing, dapat melakukan aktiviti tersebut dalam keadaan yang lebih baik. Okay, kemudian ansur maju, beban kerja hendaklah ditambah secara beransur-ansur, iaitu sesuai ataupun mengikut kepada pencapaian fizikal individu tersebut. Latihan fizikal juga perlulah bersifat progresif. Jangan terus menambah beban yang terlalu tinggi pada satu-satu masa. Okay, kemudian spesifikasi jenis latihan ataupun pengkhususan. Perlulah kita mengikut kepada jenis sukan ataupun keperluan yang diperlukan oleh individu tersebut. Kemudian masa latihan. Okay, masa latihan ni perlu disesuaikan mengikut kepada tahap dan kemampuan. Itu penting. Tahap dan juga kemampuan ini memainkan peranan yang penting dalam melakukan aktiviti fizikal. Jangan terlalu memaksa tubuh badan dalam keadaan yang terlalu tinggi bebanannya. Okay, kemudian dah selesai semuanya, aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti menyejukkan badan boleh dilakukan untuk mengembalikan suhu badan ke paras yang normal semula. Okay, baik. Ini adalah satu contoh yang kita nak lihat bagi satu minggu. Seminggu latihan untuk fizikal. Panduan latihan fizikal kepada murid. Okey, baik. Yang pertama, program ini dirancang untuk melakukan kecergasan murid. Bukannya untuk atlet-atlet sukan. Okey. Yang kedua, program akan ditambah intensity mengikut kepada pencapaian dan tahap kecergasan pelajar tersebut. Setiap latihan perlu dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan dan diakhiri dengan menyejukkan badan. Jenis latihan dan intensity pada minggu kedua akan berubah mengikut kepada keperluan. Latihan bebanan perlu dibantu oleh kawan. Tahap kecergasan fizikal akan berkurangan jika rehat pasif. Rehat aktif pula melakukan aktiviti seperti berenang sebagai contohnya. Okey, baik. Apa yang dikatakan sebagai rehat aktif, rehat pasif? Okey, rehat aktif ini adalah bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Contohnya, melakukan senaman-senaman ringan seperti berjalan-jalan, beriada bersama-sama keluarga dan sebagainya. Iaitu maksudnya, rehat aktif ni dia masih melakukan aktiviti fizikal secara aktif, tidak pasif. Bagi rehat pasif pula, dia memang betul-betul rehat. Rehat tanpa melakukan aktiviti yang melibatkan kepada regangan otot. Contohnya, menggunakan latihan mental, pembayangan gambaran dan membaca. Yang lebih kepada aktiviti yang tidak melibatkan aktiviti pergerakan fizikal tubuh badan lah. Itu dikatakan sebagai rehat pasif. Baik, ini satu contoh jadual yang boleh dilakukan dalam program seminggu. Jenis latihan, kapasiti aerobik, daya tahan otot dan flexibility. Isnin, contohnya hari Isnin, kapasiti aerobik melakukan latihan fat leg dengan intensiti ringan selama 20 minit. Kemudian daya tahan otot dengan menggunakan latihan bola segar intensiti sederhana 30 minit dan flexibility latihan regangan 30 minit. Dan berikutnya, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kalau kamu lihat, di sini masa yang diambil bermula dengan 20 minit. Kemudian hari Selasa ditingkatkan, intensitinya juga sedikit meningkat. Okay, kemudian diturunkan semula, kemudian meningkat, diturunkan semula dan meningkat semula. Okey, itu cara dia. Okey, baik. Kemudian bagi mengukur tahap kecergasan fizikal seseorang, terutamanya di sekolah, okey, kita akan melaksanakan ujian SEGAP, iaitu yang akan dijalankan setiap bulan Mac dan Ogos. Ujian SEGAP ini akan dijalankan di seluruh negara lah, di Malaysia, di semua sekolah. Ia tujuan adalah untuk mengukur kecergasan fizikal
pelajar-pelajar semua yang berumur 18 tahun ke bawah. Saya yakin semua daripada kita pernah terlibat kepada ujian SEGA ini. Okey, diharapkan semua pelajar dapat melakukannya dengan bersungguh-sungguh bagi kita mengetahui tahap pencapaian sebenar dan juga mengukur kecergasan fizikal yang ada pada diri pelajar masing-masing. Okey. Okey, di sini satu skor yang diberikan contoh kepada satu orang pelajar. Okey, daripada hasil ujian SEGA yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. Okey. Kemudian pelan kecergasan berdasarkan keputusan SEGA. Okey, berdasarkan kepada keputusan yang dapat di bulan Mac contohnya. Okey, satu program telah dirangka setelah ujian SEGA dilakukan terhadap seorang murid tingkatan 4 dan dapatan program ujian Mac tersebut mendapati bahawa dia lemah dari segi kapasiti aerobik. Okey. Baik, apabila dia telah mengenal pasti dalam data ujian SEGA bulan Mac, dia lemah dari segi kapasiti aerobik, satu program latihan boleh dirancang bagi meningkatkan semula kapasiti aerobik bagi pelajar tersebut. Okey, frekuensi dia 6 hari seminggu. Kemudian intensiti dia sebanyak 65 hingga 74% kadar hari maksimum. Masa yang diperlukan selama 3 bulan dan jenis namanya adalah long slow distance, fat leg terkawal, lompat tali dan juga berjalan pantas. Okey, baik, cara pelaksanaan dia, lakukan regangan aktif ataupun memanaskan badan, itu wajib dilakukan sebelum melakukan apa juga jenis aktiviti fizikal. Kemudian mulakan latihan dan lakukan aktiviti menyejukkan badan. Contohnya, jadual latihan di bawah ini. Hari yang pertama, hari Isnin, iaitu frekuensi dia, ingat, 6 hari seminggu. Ini contoh. Okey, hari Isnin, fat leg 4 set dilakukan 30 minit, berjalan pantas 100 meter, jogging 300 meter, striding 50 meter dan lari pecut 50 meter. Okey, selesai untuk hari yang pertama. Hari yang kedua, lompat tali 10 minit. Okey, kemudian dengan 60% kadar nadi maksimum, 60 hingga 70 pusingan seminit, 3 set dilakukan sebanyak selama 30 minit. Kemudian rehat seminit bagi setiap ulangan. Okay, itu saja untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabu, latihan fat leg 4 set 30 minit. Okay, jalan pantas, jogging, striding dan lari pecut. Okay, kemudian hari Khamis, berjalan pantas 5 km selama 60 minit, 1 jam. Okay, hari Jumaat, lompat tali 10 minit, 60% kadar nadi maksimum, 60 hingga 70 pusingan seminit dilakukan sebanyak 3 set, iaitu 30 minit. Kemudian rehat seminit bagi setiap ulangan. Hari Sabtu, long slow distance, 2.4 km dilakukan selama 20 minit. Dan hari Ahad, rehat aktif. Ini adalah satu jadual lengkap yang tujuannya untuk meningkatkan semula, okay, tahap pencapaian yang pelajar tadi dapat, iaitu dia lemah dari segi kapasiti aerobik. Kemudian dia rancang satu latihan, program latihan, jadual latihan untuk meningkatkan semula tahap kecergasan dari segi kapasiti aerobik. Okey, saya harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh kamu tanya di bahagian chat ataupun di dalam Google Classroom. Saya akan tunjukkan beberapa video yang berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini.